orang yang mengaku NU akan tetapi anti dengan negara Islam, anti dengan ditegakkannya hukum Islam di Indonesia, sudah dipastikan dia NU-nya tidak bersandar sampai kepada Hasyim Asy'ari, melainkan hanya sampai kepada Gus Dur, saudara. Kenapa? Karena NU yang sesungguhnya sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Hasyim dan ulama-ulama lainnya, itu mereka memperjuangkan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala di Indonesia. Baru pada zaman kepemimpinan Gus Dur saja itulah NU tidak lagi memperjuangkan negara Islam. Sejarah membuktikan, saudara, bahkan cucu daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, Gus Solah, yang mengatakan semuanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, NU dulu memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasar Pancasila. Itu perubahan yang terjadi. Jadi hal semacam ini harus disampaikan kepada orang-orang NU yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, supaya mereka tahu apa sesungguhnya yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, agar mereka tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal yang mereka anti dengan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala.